Oke guys, kembali lagi di channel Kibo, YouTube gamer terkuat di bumi, tahan banting anti pecah guys ya. Di video kali ini saya gak akan main Super Sus dulu ya, tapi saya akan mainin seperti yang kalian lihat ini, namanya Horror Feld ya. Nah ini tuh kira-kira mirip Super Sus enggak sih gamenya ya, kita langsung cek aja nih ya, kita langsung review guys. Nah ini sebenarnya saya udah pernah mainin dulu. Nah ini ada Psycho, mungkin kalau di Super Sus ini tuh bisa dianggap impostor guys gitu ya. Ada 4 Psychonya ya, cuman saya baru dapat 1 guys. Nah ini skill-skillnya guys ya, nih skill-skillnya, ini skill-skillnya, dan ini kita bisa pasang di sini misalkan ini nih. Nah gitu guys. Nah langsung kita lihat ke survivornya ya guys ya. Survivornya tuh ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 guys, cuma saya baru dapat 3. Ini skillnya juga beda-beda guys nih, lihat nih, kita lihat di sini aja nih. Nah kalau si Jack ini tuh lebih ke cepet lari, si Mary ini tuh lebih cepet nyembuhin luka, si Gary ini cepet benerin generator ya kalau nggak salah. Nah Lina, Markus, Phil ini juga punya kemampuan masing-masing gitu guys ya. Kita langsung aja mulai ya, kita jadi survivor aja guys. Kita ambil si Jack, ini skill-skillnya guys ya, skill-skillnya tuh. Kita mulai aja guys langsung ya, let's go. Ini misinya kita tuh ada 5 generator nih yang harus kita benerin guys. Nih kalau suara detak jantungnya semakin kencang itu berarti si psikonya semakin dekat gitu guys. Kita agak ngajak dulu. Oh di sana guys. Kita pakai skill guys. Nggak ada di sana ya. Kita pakai skill tadi, skill kompas. Waduh bunyi lagi. Ah, mana generatornya? Waduh, guys, serem banget suaranya. Kita belum nemu generator loh. Waduh. Wah, sepi nih, sepi. Nah ini generatornya guys, kita benerin. Nah ini tuh misinya kita harus keluar dari pulau ini guys ya, soalnya ada Psycho. Nah kalau Psycho misinya itu nangkepin survivor ya gitu guys. Ini ada 5 generator, baru satu yang beres, tinggal 4. Oke tinggal satu guys, tinggal tiga guys. Cari lagi guys, guys. Ini udah. Nah ini ntar kalau generator udah beres semua, kita bisa lewat sini guys, keluar biar menang gitu. Nah. Nah ini tuh kelemahannya tuh ya guys ya, belum bisa main bareng gitu. Kalau bisa main bareng enak ini. Waduh. Ini nih. Dikit lagi nih. Waduh. Wah. Tangkap satu guys. Si itu tuh siapa namanya tuh aneh. Kita lolosin dulu ya. Keluarin dulu teman kita guys. Di sana guys, sana guys. Sabar guys, sabar guys. Waduh guys, oh itu udah keluar. Wah, wah.
Aduh. Sabar, sabar, sabar. Waduh, mendekat nih guys, kayaknya guys. Mendekat nih kayaknya nih. Waduh, itu teman kita guys, dua guys udah dicabik-cabik guys. Waduh. Waduh, ketangkap satu guys. Ya benerin loh, benerin, benerin. Saya mau nyelamatin dulu. Nyelamatin dulu teman guys. Kasihan. Saya lupa lagi ini mapnya guys, gak ada map ini. Waduh, mana ya? Waduh, mau nolongin temen di mana ya, lupa. Wah, oh, di sana guys. Rekornya di sana guys. Duh, kasihan itu ya guys, ya 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 ya, masih gimana sih, nah selamat tuh satu tuh, udah selamatin guys, kita nyari generator aja guys ya. Ini kayaknya ada biasanya. Nah, yes. Ayo. Waduh. Ayolah cepat, woi Jack. Wah, anjir. Ah. Ampun, pintunya nggak kelihatan. Wah, curang lu. Wah, curang lu. Wah, itu udah kebuka padahal. Ya, gak ada yang bantuin. Ya, ah, udah pada kabur, guys. Ya, bantuin dong satu. Ah. Bantuin dong. Waduh, pada kabur, guys. Ah, ini udah berhasil nih. Saya ditinggal, guys, pas terakhir-terakhir, guys. Wah, dia keluar sendirian guys, pengkhianat ya guys. Wah, wah dia juga guys. Wah, saya ditinggal guys. Ah. Sekarang kita coba pakai psikonya ya guys ya. Ini belum saya naik-naikin. Telah test target ya guys, kita sekarang nangkep survivornya guys. Sekarang kita cari musuh guys. Ada suara tuh guys sana, berarti kita harus ke sini guys. Waduh, udah tinggal 3 lagi generatornya guys. Nah, 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 kita kejar, guys. Mana sih? Ada suaranya di sini. Ada suaranya di sini tadi, guys. Mana, guys? Ah, nih, ada jejaknya nih. Kita ikutin, guys. Mana nih? Mana nih? Kayaknya masih ada nih yang di sini nih. Kita cari dulu guys. Waduh, tinggal satu.
Ada nih di sini nih, guys. Mau kemana Anda? Mana Anda? Hah? Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Di sini pada ngumpul ya. Mana lagi? Mana lagi nih, guys? Oke, guys, kita cuman bisa nangkap 2 survivor, guys. Yang duanya lolos. Gak apa-apa ya. Oke, nah mungkin itu aja ya, guys, reviewnya. Jadi sebenarnya game ini tuh lebih seperti Dead by Daylight ya. Ada survivor yang harus meloloskan diri dan ada psiko yang tugasnya nangkepin atau ngebunuh survivor gitu, guys ya. Kalau misalkan kalian mau download untuk iseng-iseng, boleh lah ya. Kalau kalian lagi gabut gitu, boleh coba-coba game ini. Tapi kalau untuk serius, game ini tuh belum bisa dimainin secara serius ya. Karena nilainya sih di Playstore bagus. Nilainya bagus, cuman masih sepi, masih kurang rame, nggak bisa main bareng juga gitu, guys. Cuman kalau iseng-iseng boleh lah, karena cuman 300 MB-an ini. Kecil gitu, guys. Oke, mungkin gitu aja video dari saya. Terima kasih.